Kawan, jumpa lagi di Freddy Dinamo. Kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang ngecor kepala aki ya. Untuk kepada para supir-supir, nah ini dimanapun tempat bisa menggunakan cara ini untuk ngecor kepala aki yang rusak ya. Nah ini dia kawan, alat-alatnya yang harus disiapkan untuk mengecor kepala aki yang rusak ya. Alatnya ini ada fiber, ini terbuat dari fiber nih. Jadi fiber ini nggak gampang kebakar ya, sewaktu memanaskan timahnya sendiri. Nah ini timah aki ya. Nah kemudian ada kabel, ini kabel untuk min sama plus, dia untuk membakar si karbon. Nah kemudian ini ada karbon, ini untuk meleburkan timahnya. Jadi si timah itu dipanaskan oleh ini. Ketika ini karbon ini diadu min sama plus, maka dia akan terjadi panas ya, jadi bara gitu. Nah kemudian ada tanah. Nah ini tanah liat, ini fungsinya untuk supaya menjaga timah nggak keluar ya, keluar dari cetakan, dan juga untuk menjaga supaya atomnya itu nggak meleleh kawan, jadi nggak panas. Jadi tanah ini harus basah seperti ini. Nah harus basah, jadi supaya si pori-pori di cetakan ini dia masuk gitu, nggak ada pori. Baik kawan, mari kita coba caranya ya. Nah ini kawan, kepala akinya rusak seperti ini. Nah, nanti kita akan coba mengecor kembali ya, biar nggak rusak seperti ini. Baik, saksikan terus video saya sampai selesai, dan terima kasih sudah menonton video saya.